gua nyetok ban buat perlengkapan nanti trabas sama ke sirkuit. Ini buat anak-anak juga nih. Oh, welcome back with me guys. Selamat siang everybody. Hari ini gua punya sesuatu yang bagus banget di sini everybody. Lihat, gua nyetok ban buat perlengkapan nanti trabas sama ke sirkuit. Ini buat anak-anak juga nih. Berapa pasang nih? Buat Bobby Star Rider Squad, buat teman-teman vlogger Indonesia dari Jakumbang, Diris Aprian, Haji Gian mungkin terpakai ya. Ke trabas minggu depanan lah setelah acara-acara aspal beres. Gua mau ngetes ini ban. Bagus banget. Makanya gua nyetok karena harganya terhitung lebih murah dan kualitasnya bisa bersaing gitu. Gokil. Dan ini gua udah langsung siap pindahin ke si racun. Oh, si madu ya, si racun yang putih. Kita pasangin ke si madu. Gua udah bukain juga, semuanya udah ready to go. Yang ini nih. Ini yang belakang ukuran berapa ya? 100/100. Ini Corsa by the way ya. Gua belum bilang nih. Gua spill mereknya Corsa. Corsa MT Cross yang ada yang X, ada yang R. Kita coba buka satu persatu. Ini Cross R yang depan ukuran 80/100 ya guys, dan yang belakang Cross X. Gua mau pasangin dan sekalian tes di sirkuit sama di aspal juga seperti apa. Sama nanti pas trabas juga seperti apa, karena biasanya setelah dicoba di sirkuit langsung ketahuan itu rasanya seperti apa. Oke, ini udah ready motor seri 450 gua. Kita angetin dulu sebentar. Ini belum diangetin nih, dari terakhir di Bekasi main. Oke, saatnya sekarang kita pasangin. Ini gua udah ke tukang ban dan udah ready, tinggal dimasukin aja. 5 menit di beres nih. Pakai peralatan dari Tekiro by the way. Tekiro just abis satu tahun. Kita pasangin bannya dua-duanya. Let's go. Oke, bannya udah terpasang di si madu. Aduh. Cakep banget ya. Ininya nih, dari segi fisik ini udah kelihatan si karet-karetnya itu pada lebih tinggi. Menurut gue ini pada lebih tinggi. Kita turunin. Nih gue nurunin sendiri bisa nih, lihat. Oh anjir. Gua bisa nurunin sendiri. Sendiri. Oke. Kita cobain. Jadi buat nurunin itu tipsnya juga giginya masukin terus diangkat dari ban belakang. Langsung gampang. Ini anginnya terlalu gede sebenarnya. Ntar kita kurangin dikit ya kalau buat di jalan. Karena akan gugur dugaan banget apalagi bannya baru. Cobain dulu. Sering kalau agak berisik, guys. Oke, ini bannya bakalan enak banget. Karena nge-slide-in begitu juga nggak semua ban enak, nggak semua ban bisa juga. Dan ini mungkin lebih enak karena emang anginnya kembung gitu, jadi lebih enak. Nyimpen dulu jejak di sini. Kalau udah simpen jejak, sekarang gua mau pakai baju sama setnya dulu. Habis itu kita langsung go ke sirkuit Mahendra, oke? Sulap deh, gua langsung sekarang di sirkuit Mahendra. 1, 2, 3. Woi, di mana ini? Aku di mana ini? Oke, okay. Aduh, gua udah di sirkuit Mahendra. Ini sirkuit nasional, udah dipakai balap pembalap-pembalap yang edan. Oke, okay. Ini tanahnya udah agak basah ya karena abis hujan juga. Bakalan susah juga nih, semi-semi terabas juga rasanya. Ban udah masang.
Dan ketika barusan gua tes di jalan, kita cuap-cuap dulu dikit. Ketika gua tes barusan di jalan, di aspal enak loh. Tekanan anginnya tuh tinggi banget. Waktu pas pertama dipasangin, barusan udah dikempesin dikit. Mudah-mudahan ini pas. Sekarang kita let's go, kita cobain gimana rasanya ban ini. Gua bukan pembalap sih ya, cuman ini menurut perasaan gua mungkin gimana perbedaannya. Tapi gua cukup sensitif juga gitu ngerasain ban, karena kan tiap orang juga rata-rata ban apapun rasanya sama gitu. Nah, kalau vlogger gitu mungkin kelebihannya dia lebih bisa peka terhadap rasa-rasa tiap perbedaan ban atau part-part motor gitu. Mudah-mudahan ya rasa yang gua cobain sama dengan rasa yang kalian coba gitu. Udahlah, yuk let's go. Gue nyobain bentaran doang, soalnya fisik gue yang gak mantap ya. Tapi bannya, anjir, napal banget, anjir. Edan, asli ini ban enak banget loh. Tekanan angin ini tadi yang nurunin angin itu udah pas banget. Dan rasanya, walaupun jalannya agak-agak becek mengerikan sih. Tapi nempel banget, pede gitu. Tinggal nanti penasaran kita bawa terawas ya. Tapi harusnya gak terlalu jauh gitu ntar. Rasa ketika dicobain di sirkuit enak, terabas juga harusnya enak. Yang licin-licin, dilibas kayaknya. Oh ya sudah gitu aja videonya, gue udah capek. Tadi udah latihan, gas-gas tipis, intinya bannya enak. Ntar gue penasaran tinggal dibawa terabas aja gimana rasanya. Pokoknya jos, ini buat teman-teman gue, ditunggu ntar cobain stok ban di rumah banyak. Ini gokil banget, pokoknya. Sekarang olahraga-olahraga tipis, karena gue udah lama juga gak olahraga di tanah. Jadi cuman beberapa lap juga udah, udah gitu aja. Sekarang lihat dulu yang senior-senior pembalap-pembalap lagi pada latihan juga banyak. Terus udah gitu aja guys ya. Thank you for watching. Untuk yang pengen ban dan kepo-kepo soal ban, gua taruh Instagramnya di sini.